Oke guys, di video kali ini gue bakal unboxing. Ini ada paket Brembo dari Shopee. Gue beli di Shopee, oke. Ini gue rencana mau pasang di Ninja SS gue. Ini must rem guys. Gak usah banyak basa-basi lagi. Kita langsung aja buka. Ini variasi Ninja gue udah hampir semua kebeli. Tinggal dipasang aja. Ini gue cuma beli-beli doang. Pasangnya nanti barengan gitu guys, biar langsung kelihatan perubahannya. Ninja SS warna hijau pernah ada di video gue itu. Oke, ini kanggoin Brembo Vietnam apa Thailand, kurang tahu, pokoknya bukan ori Itali guys. Kalau ori Itali ya mahal coy, kita mah cuma dana pelajar cok. Nah ini ada tabung minyak remnya, alat-alat seperti ini, dan ini ini dia, kita singkirin dulu. Oke, gue beli yang warna silver guys. Ini dia, ada tulisan Brembo-nya. Walaupun tulisannya agak burik karena barang kopian. Oke. Yang lagi sebelah. Ini. Nah, ini dia. Ini kayaknya buat di kopling. Kopling atau rem ya? Kurang tahu. Oh, enggak, ini buat rem. Rem depan. Berarti ini yang di kopling guys. Oke, ini tempat spionnya udah ada. Nah, kayak ini Brembo. Nah ini kalau ini tulisannya lebih bagus guys, nggak kayak ini. Nah oke, yang didapatkan itu ini dan bus yang kayak gini buat variasi Ninja gua di sini udah ada. Shock breaker ini ada swing arm B Pro, dan ada barang-barang juga di dalamnya guys, biar gua banyak. Ini ada knalpot dan radiator B Pro. Pokoknya nanti kita langsung aja pasang di mekanik gua, pasti Ninja SS gua bakal head on guys. Oke, terima kasih buat yang buat nonton dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe buruan di subscribe, jangan lupa klik tombol like-nya juga. Oke, sampai jumpa di next video, bye bye.